Алло, доброе утро, дорогие друзья. Сегодня встретимся еще раз и продолжаем наш урок русского языка для начинающих. Окей? Hari ini kita akan belajar tentang kepemilikan ya. Sebenarnya pelajaran-pelajaran yang kemarin sudah kita belajar tentang kepemilikan, tapi belum lengkap. Baru kata ganti tunggal saja. Saya itu moi dan maya. Moi dong, maya keniga. Tuai dong, tuaya keniga. Udah sebatas itu aja kan. Maya sestra, tuaya sestra, tuai brat. Itu. Tuai untuk jika bendanya itu laki-laki. Jadi harus ingat seandainya kita berbicara dengan Nina. Atau di sana ada kakaknya Nina, saudara laki-lakinya Nina. Nina, eta tuai brat. Nah, kayak gitu ya. Jadi tuai atau tuaya itu berdasarkan objeknya, bukan lawan bicaranya. Faham tidak? Jika di sana ada nih, kita berbicara dengan Nina. Nina kan perempuan. Terus di sana ada saudara laki-lakinya, kita bilang Nina eta tuai brat. Kayak gitu. Seandainya kita mau menanyakan di sana saudara perempuannya, kita bilang Nina eta tuaya sestra. Gitu ya. Jadi berdasarkan bendanya. Lagi contohnya saya mau memperkenalkan saudara perempuan saya. Saya akan bilang eta maya sestra. Eta moi brat. Gitu. Lalu selanjutnya bagaimana dengan mi? Jadi ini saudara kita. Ini saudara laki-laki kita. Berarti kita bilang eta nash, nash. Eta nash brat. Eta nash brat. Eta nasha sestra. Eta nash dom. Eta nasha keniga. Seperti itu. Nash, nash sama nasha. Nasha jika barangnya nasha jika barangnya perempuan. Nash jika barangnya laki-laki. Oke. Okay? Lalu lagi wash. Eta wash dom. Ini rumah Anda. Eta wash brat. Ini saudara laki-laki Anda. Eta wash apa? Eta wash attach. Ini bapak Anda gitu ya. Eta washa sestra. Washa dan wash dan washa. Eta washa sestra. Eta washa rabota. Eta washa masina. Seperti itu. Lalu tadi nash sudah, wash sudah. Lalu ini kepunyaan dia. Ini contohnya, ini saudara dia. Eta yewo brat. Ini buku dia. Eta yewo keniga. Jadi untuk yewo dan yeyo, yewo tulisannya yego, tapi bacaannya yewo. Yewo dan yeyo itu tidak berubah. Baik bendanya itu laki-laki, mushkoirot, ilizenskirot, itu tidak berubah. Jadi contohnya ini buku Nadia. Kita mau bicara tentang Maxim. Eta yewo keniga. Nah, kalau ini rumah dia, eta yewo dom. Jadi yewonya tidak berubah, tidak berdasarkan jenis-jenis dari bendanya tadi. Untuk yeyo juga seperti itu. Eta yeyo brat. Eta yeyo sestra, tidak berubah. Lalu kemudian kepunyaan mereka kita pakai ih ya. Eta ih brat, ih sestra, ih brat itu ini saudaranya mereka gitu ya. Ih sestra ini saudara perempuannya mereka. Rumah mereka ih dom. Ih apalagi? Ih ya, ihnya di depan. Udah? Moi maya. Tuoi tuaya. Nash nasha. Wash washa. Kemudian apa lagi? Yewo sama yeyo tidak berubah dan ih itu menunjukkan kepemilikan. Ya. Buku saya maya keniga, rumah saya moi dom. Buku Anda, buku kamu tuaya keniga. Rumah kamu tuai dom. Terus kemudian apa tadi? Saudara perempuan saya kita nasha sestra, saudara laki-laki kita nash brat. Saudara perempuan laki-laki Anda wash brat, saudara perempuan Anda washa sestra. Ini saudara laki-laki dia yewo brat, saudara perempuan dia yewo sestra.
kemudian yeyo brat, yeyo sistra, ih brat, ih sestra. Cukup cukup paham? Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan subscribe, share, dan jangan lupa jangan malu untuk bertanya. Kalau ada salah di saya juga mohon dikoreksinya ya. Kita sama-sama belajar. Ba, paka, udachi.